bersama dengan Waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Beberapa pekan terakhir ini wajah Alwiansa mewarnai layar kaca pertelevisian TV nasional. Alwiansa merupakan bocah asal Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang telah membuat bangga daerah. Pasalnya dengan keluguan dan suara merdunya bisa menghibur masyarakat Indonesia. Semenjak videonya viral, dirinya selalu menghiasi TV. Bahkan dirinya saat ini telah merilis single perdana yang dibantu musisi ternama Posan Tobing, drummer band The Winner. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra Line, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Banyak yang tidak mengetahui kondisi keluarga Alwiansa yang begitu sangat sederhana. Keluarga Alwi tinggal di ujung Kolaka, tepatnya di desa Amamuto, kecamatan Samaturo. Awak media ini mencoba bertemu langsung keluarga Alwi. Di rumah yang sederhana ini, keluarga Alwi tinggal. Alwi terlahir dari keluarga biasa dan baru saja masuk kelas 1 sekolah menengah pertama SMP. Biasanya sepulang sekolah, ia akan naik gunung untuk membantu orang tuanya memetik cengkeh. Hanya saja, lahan yang mereka gunakan itu sebenarnya bukan milik mereka sendiri, tapi milik orang lain. Keseharian Alwi sebelum terkenal menurut sang ibu, selalu membantu keluarga dalam bertani dan anak yang sangat rajin. Kepiawaiannya bernyanyi sudah terlihat sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan ia pandai membaca Al-Quran yang berhasil mengantarkannya ke juara MTQ. Di saat itulah label yang digawangi Posan Tobing tertarik dan akhirnya mengajak Alwi untuk ke Jakarta. Selama di Jakarta, kata ibunya, ditemani sang paman. Sebelum tampil di TV, kata sang ibu, Alwi selalu menghubungi dirinya meminta doa agar dimudahkan. Setelah tampil-tampil di TV, sang ibu sangat bangga karena Alwi peduli dengan keluarga dengan mengirim sedikit rezeki bagi keluarga. Dari pengakuan kakak dan adik Alwi, mereka sangat bangga karena Alwi sudah terkenal dan menggapai cita-citanya menjadi artis. Seharinya itu, pulang dari sekolah, bantu orang tua di gunung. Di gunung? Peti bantu cengke. Apa itu? Peti cengkeh? Cengke. Oh, gitu. Viral di itu yang viral pertama, Cinta Karena Cinta. Iya, oh tapi itu ya? Bukan kemarin, tahun 2018 kayaknya. Dia suka menyanyi begitu. Biasa dipanggil nyanyi? Biasa. Dia tampil. Iya. Terus viralnya kapan? Viralnya 18 kayaknya. 18. Terus tiba 19, tahun 18. Terus tiba-tiba yang ngajak ke Jakarta siapa, Bu? Jakarta. Iya. Namanya Posan Tobing. Terus Alwiansa ke sana sama siapa? Sama pamannya. Oh, pamannya ya. Berdua gitu. Berdua. Kita ceritanya pengen jadi artis. Oh, memang jadi artis. Awak media ini juga sempat menghubungi paman Alwi yang mendampingi, di mana ketika dihubungi, Alwi tengah siap-siap tampil lagi di salah satu stasiun TV. Semoga semangat Alwi bisa diikuti anak-anak lainnya dalam mengembangkan bakat. Di tengah keterbatasan, kondisi keluarga tak menghalangi untuk terus berkarya, memajukan kondisi keluarga, dan membanggakan daerah. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraline Sri mengabarkan untuk Anda.